Oke, sekarang yang kalian tunggu adalah melihat interior. Beginilah tampilan interior Hyundai Stargazer. Mari kita nyalakan mesinnya. Masih pakai kunci ya. Nah, ini cara nyalainnya agak unik. Harus sambil tekan kopling sama rem. Oke, mari kita nyalain. Nah, ini tampilannya ini. Wah, keren, sangat keren. Interior. Ini fitur-fiturnya juga macam-macam. Media segala macam bisa dipakai, ada WiFi, ada sound, connect device. Display ada WiFi juga, radio ada, media juga. Nah, ini untuk AC-nya. Kemudian untuk settingannya dari bawah ini 0 1 2 3 4. Oh, sampai 4, dingin banget bro. Dan ini untuk blowernya, sorry. Nah, ini untuk AC ini. Nah, kita setting dulu apa yang paling tinggi. Mantap. Serasa dikutuk. Ini satu aja udah cukup. Nah, kemudian ini untuk yang arah anginnya. Nah, kita pakai yang bawah aja di kaki. Di depan, maksud saya di depan. Kemudian, oh ya, ini untuk fitur-fiturnya. Di sini ada apa namanya? Yang sebelah kanan untuk RPM, yang sebelah kiri untuk speed. Kemudian untuk kilometer itu per liternya 10,7 km ya. Kita dekatin lah ya. Nah, kemudian di atas ada indikasi bensin. Terus apa lagi ya? Nah, kita coba buka. Ini apa isinya? Nah, ini buat tempat kita naruh. Kemudian yang ini tuh. Terus ini juga ada tuh buat air minum, gede juga, ada 3. Untuk kursi-kursi juga empuk, mantep nih. Oh, ini kursi depan, ini kursi supir. Belakang juga longgar banget tuh untuk tempat minum juga banyak. Atas bawah juga ada. Terus ini kursi kedua ya, tipe tren manual. Nah ini juga atas buat minum, bawah juga bisa tuh, ada 3, muat banyak, bisa buat naruh macam-macam minuman. Nah, ini kursinya empuk banget nih, bahannya keren. Kemudian kursi belakang juga bisa tuh muat banyak tuh. Ini kita nyalain coba lampunya. Nah, baru kelihatan tuh kursi belakang. Oke, kita lihat dulu kursi belakang kuatnya. Nah, tuh bisa buat 7 orang lah. Belakang juga bagus ya. Tuh.
Terus apa lagi nih? Untuk settingan kursi yang ini juga bisa maju mundur ya. Tuh. Mundurin, maju mundur. Ini dia setting juga. Kemudian kembali yang ke depan lah. Ini uniknya dari sisi kopling. Nah, ini apa namanya? 1 2 3 4 5 6 sampai 6 ya. Nih. Bayangin ya, speednya sampai berapa tuh kalau sampai 6. Kalau rata-rata kan 5 kan ya. Nah, ini sampai 6 nih. Nah, untuk hand rem untuk yang tipe tren ini masih pakai manual ya hand remnya, ditarik ya. Kemudian untuk ngecas juga ada ini. Tuh, sambil kita nyalain lah ya, lampunya kelihatan. Tuh. Ini bisa buat naruh HP ataupun sesuatu. Kemudian untuk setir ini bisa kita kontrol nih, bisa naik turun ya. Gimana nih megangnya, ambil megang HP. Sebentar. Nah ini udah ya. Nah ini bisa naik turun nih. Nah tinggal kita setting mau gimana nih pasnya. Tergantung. Oh nih lebih tinggi. Coba lihat dari saat kelihatan bedanya nih. Ini depan. Terus turunin. Tinggal kita kunci nih. Kunci ceklek gitu. Nah ini kalau saya suka agak pendek. Nah, coba tak balikin lagi ya. Ya nih. Ini bisa naik turun kan. Oh, gimana gak keren nih. Udah bisa disetting. Untuk setirnya kita setting ke settingan awal. Nah oke okay. Kunci dulu. Enggak. Nah oke okay, terus untuk yang ini pun, untuk yang buat buka bensin tetap di bawah sama tuh. Buka nggak kelihatan ya. Nah itu buka bensin mana itu. Wah. Kemudian coba tutup lagi. Untuk apa namanya, Kopling sama gas, rem, kopling. Terus apa lagi ya. Oh ya, ini untuk settingan maju mundur. Ini juga sama. Ini juga sama dari bawah ya. Tuh, maju mundur. Ya. Nah dimundurin longgar banget tuh. Kaki bisa selonjoran. Oh. Terus gini. Buat tangan ini bisa enak banget nih tuh. Dudukan. Bisa buat tempat. Oh, bisa naruh makanan, minuman nih di sini. Oh, ini bisa diginiin juga bisa, gini juga bisa. Enak nih pokoknya. Gambar nyetir. Terus apa lagi ya? Ya, ini ada kaca nih. Oh, yang gini kiri ada kaca buat ngaca bagi penumpang yang sebelah. Kemudian untuk AC, AC dari depan juga ada, dari depan AC. Ini AC. Kemudian ini juga AC juga. Yang dari sini belakang juga ada AC-nya. Oke, mari kita lihat coba. Nah, kelihatan ya. Oh, kelihatan AC-nya. Nah, ini settingannya ini. Double blower. Tes, adem. Oke. Nah ini seat belt sama ya. Tuh harus kita pasang nih kalau mau jalan. Sama manual ceklek-nya. Apa lagi ya? Ya nanti kalau pengen ada tambahan bisa tambahkan di kolom komentar.
biar saya review lebih detail. Tuh, tipe Trend MT, tampilan udah mewah. Nah, oh, oke. Keren bukan? Untuk terutama untuk sandaran kursi enak banget nih. Tuh. Oh. Warnanya juga elegan banget. Enak dilihat, empuk. Coba saya cek lagi satu lagi. Oke. Review interior untuk Hyundai Stargazer tipe Trend MT. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Oke, assalamualaikum.